Menurut Direktur RSUD Sleman Joko Hastaryo, meski secara umum PNS libur selama 21 hari pada lebaran ini, namun khusus karyawan RSUD hanya libur 5 hari, yakni sehari sebelum lebaran dan 2 hari sesudah lebaran. Bahkan pada hari raya lebaran tanggal 15 dan 16 Juni, RSUD Sleman tetap membuka layanan bagi warga masyarakat meski hanya beberapa poli, seperti unit gawat darurat dan berbagai sarana-prasarana penunjang, seperti laboratorium, farmasi dan ambulan, serta layanan pasien rawat inap. Selain itu, selama libur lebaran tersebut, RSUD Sleman juga tetap melayani pasien peserta BPJS yang mendapat rujukan dari fasilitas kesehatan pertama. Laboratorium, rawat inap. Ya, kemudian untuk pas lebarannya juga apakah tetap buka memberi layanan kepada BPJS, Pak? Ya, pas lebaran itu kalau BPJS kan prinsipnya kalau memang ada unsur kegawatan atau emergensi bisa melalui rumah sakit manapun. Tapi kalau tidak ada unsur emergensinya harus memakai tetap harus diterima di rumah sakit kelas C maupun D. Untuk rumah sakit sini bagaimana, Pak? Nah, kalau rumah sakit sini yang penting kalau melalui gawat darurat yang jelas tetap kita layan. Sementara itu jelang lebaran ini banyak pasien rawat inap di RSUD Sleman yang meminta pulang sebelum sembuh. Meski beberapa diizinkan, namun bagi pasien yang kondisinya masih perlu pengawasan dokter tetap harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kebanyakan pasien yang meminta pulang ini beralasan ingin lebaran bersama keluarga di rumah. Joko Hastaryo mengatakan, meski sudah melarang, namun bagi pasien yang masih membutuhkan pengawasan dokter tapi tetap memaksa pulang, maka pasien atau pihak keluarga bersangkutan wajib menandatangani surat keterangan pulang atas permintaan sendiri atau APS, yang artinya bila terjadi sesuatu hal atas kesehatannya tidak menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit. Kalau kira-kira tidak ada yang risiko tinggi, tidak riskan, itu biasanya dokter juga mengizinkan untuk pulang. Dengan catatan nanti bila ada sesuatu, ada masalah di tengah-tengah libur itu tetap harus periksa atau konsul ke dokter perawat. Dan memang biasanya H-2 Idul Fitri ini sudah mulai banyak permintaan dari pasien untuk bisa pulang. Subardi, Jogja TV.